Hey korang, welcome back to my channel. So today aku nak ajar korang cara untuk bagi kereta korang tak kena dinding macam ni. Supaya dia kena dinding kan, dia at least selamat. So kita akan gunakan, saya akan gunakan ni, rubber ni. Aku beli ni kat Shopee. Aku akan bagi link dekat description bawah. So yeah, jom tengok cara aku buat macam mana. But I can see it's lost in the memory. Obviously to wait to the moment in time. Cause it was never mine. So first thing first, apa yang korang kena buat? Actually korang clean lah, macam tadi aku lepas clean. Nak aku kemas sikit. Lepas clean, boleh taruh benda ni terus. Aku akan buat sikit-sikit. Nanti aku tunjuk kat korang. So macam ni, as you can see here, korang nampak ada double sided tape ni kan? So just tanggal ni, then kau boleh start daripada hujung ni sampai dekat hujung tu. Lepas tu potong dari situ sampai bawah. So start daripada sini, kau akan keluarkan ni dulu. Belah kanan driver seat tu dah siap. So sekarang nak buat belah kiri. Kita mulai pada sini, pakai sini, and then potong sini sampai bawah. Lepas bawah tu sampai sana. So, saya akan tunjuk kau macam mana dapat. Guys can see, start daripada sini, masuk hujung ni, so tekan je ni. Aku tak boleh tekan betul-betul sebab tangan aku tengah pegang phone satu lagi. So aku tak boleh. Okay, so kau beritahu kat luar ni, dia dah selari sampai sini saja. Daripada sini dalam pun okay, looks all good. So kita akan mulai dari sini sampai bawah. So semuanya dah siap, dah nice. So korang boleh tengok apa kelebihan dia bila korang buka pintu kan. So kalau kena dinding, it is kena perfect.
So yeah. So ini saja. Jadi saja video untuk hari ini. Aku harapkan semua dapat manfaat daripada video ni. Kalau kau nak beli, kau boleh klik link kat description. Apa-apa boleh komen kat bawah. Thank you for watching. Bye.